Mengajari bayi mengunyah makanan adalah langkah penting dalam perkembangan mereka menuju makanan padat. Proses ini memungkinkan bayi untuk belajar memahami tekstur dan rasa makanan, serta mengembangkan keterampilan motorik yang dibutuhkan untuk mengunyah dan menelan dengan aman. Satu, mulailah dengan makanan lunak. Mulailah dengan makanan yang lembut dan mudah dihancurkan oleh gusi bayi. Seperti makanan yang baik untuk memulai adalah sereal bayi, piur buah dan sayur, atau labu. 2. Perkenalkan satu jenis makanan pada satu waktu. Perkenalkan satu jenis makanan pada satu waktu dengan jeda beberapa hari agar moms bisa mengamati reaksi bayi terhadap makanan baru dan mengidentifikasi jika ada alergi atau masalah pencernaan. 3. Berikan makanan dalam tekstur yang berbeda. Setelah bayi terbiasa dengan makanan lembut, berikan makanan dalam tekstur yang berbeda, seperti potongan buah-buahan atau sayuran yang lembut. Ini membantu bayi mengembangkan keterampilan mengunyah dan mengenal tekstur makanan. 4. Biarkan bayi mengeksplore makanan dengan tangan. Biarkan bayi mengeksplore makanan dengan tangan mereka sendiri. Ini membantu mereka merasa nyaman dengan makanan dan membangun rasa percaya diri saat mencoba makanan baru. 5. Jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik dengan makan bersama bayi dan menunjukkan sikap positif terhadap makanan. Jika bayi melihat Anda menikmati makanan, mereka lebih mungkin tertarik untuk mencoba dan menirunya.